Sahabat, walaupun masih bayi, ternyata anakan burung kedasi sudah paham apa yang harus dilakukannya, yaitu mereka harus segera menyingkirkan telur ataupun anakan burung lain yang berada di sarang tersebut. Sahabat, seperti yang kita ketahui, burung kedasi akan mengusir telur ataupun anakan burung lain yang ada dalam satu sarang bersama dirinya, yaitu dengan cara mendorongnya sampai telur ataupun saudara sesarangnya itu terjatuh dan tersingkir dari sarang tersebut. Tujuannya adalah agar dirinya tidak memiliki saingan lagi dan akan mendapatkan pul kasih sayang dari indukan angkatnya tersebut. Tapi tak jarang sahabat ya, anakan burung kedasi harus gagal menyingkirkan saudara sesarangnya dan harus hidup bersama sampai mereka keluar dari sarang. Nah sahabat, sebenarnya inilah 3 kekuatan yang dimiliki bayi burung kedasi untuk mengusir saudara sesarangnya. Yang pertama adalah punggungnya. Tentu saja sahabat ya, punggung burung kedasi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga mampu mendorong saudara sesarangnya hingga keluar sarang, walaupun saudaranya tersebut berukuran lebih besar dari dirinya sekalipun. Tak hanya saudara sesarangnya, bayi burung kedasi juga akan otomatis mendorong benda apapun ketika menyentuh punggungnya. Itu artinya, punggung burung kedasi sensitif sahabat ya. Mereka akan langsung mendorong benda apapun yang menyentuh punggungnya, termasuk telur ataupun saudara sesarangnya. Yang kedua adalah sayapnya. Nah sahabat, di mana sayap burung kedasi akan membantu menopang dan berpegangan pada sarang ketika sedang berusaha mengusir saudara sesarangnya. Nah, untuk yang ketiga, tentu saja kakinya sahabat ya. Ini adalah kekuatan utama dari anakan burung kedasi. Kekuatan bayi burung kedasi memiliki tenaga yang ekstra, sehingga mampu mencengkram dengan kuat pada sarang untuk menahan tubuhnya pada saat sedang mendorong telur ataupun saudara sesarangnya. Perlu diketahui, anakan burung kedasi akan berhenti melakukan hal tersebut ketika sudah memiliki bulu atau sekitar usia 10-14 hari, walaupun tidak berhasil mengusir saudara sesarangnya sekalipun. Itu artinya mereka akan hidup bersama hingga dewasa.